saya Nur Fayyum bin Muhammad, berusia 23 tahun. Owner Pak Mak Western Cafe. Okay, kedai ni diasaskan oleh 3 adik-beradik. Kami bermula daripada hotel ke hotel. Dan selepas belajar hotel ke hotel, kami ada panggil chef-chef yang berpengalaman, macam ada mengajar pasal tentang R&D untuk menu. Dari situ kami bermula sepakatlah. Kita sepakat untuk mulakan berniaga buka Pak Mak Western lah. Perbezaan kedai kami dengan kedai-kedai lain, kami menyediakan menu Western yang kami belajar daripada hotel-hotel terkemuka. Okey, tapi harga kami harga yang berpatutan, harga warung. Sesuai dengan tagline kami, kita rasa hotel harga warung. Menu-menu yang killer kat sini, mixed platter, meatball, spaghetti lamb dan chicken chop. Yang selalu orang order paling top kat sini, mixed platter dan meatball. Okay, mixed platter dia ada kambing, dia ada ayam, dia ada sosis, dia ada meatball. Hampa semua terliuk nak tengok makanan yang ada kat depan Bella ni. Ha, ni meatball, chicken chop, spaghetti dengan lamb. Ni yang besar ni, mixed platter. So hari ni Bella nak try makan semua ni. Ha, okey, kita nak start mana dulu ni? Pandai ke? Pandai. Kita akan start dengan yang besar dulu. Ini dia, mixed platter. Kita tengok dalam ni ada apa? Ada sosis, ada meatball, ada apa ni? Ayam. Yang ni sos dia punya lah banyak, kita kena selok dulu nak tengok apa dia. Ha, ni dia lamb. Apa lagi kita makan? Bella mestilah nak lamb dulu. Wish, nak keluar. Banyak sangat benda atas ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing dia lembut. Dan seperti biasa, kalau Bella makan kambing, Bella akan check satu benda. Bau ke tak bau? Kambing ni, dia perap dengan sos istimewa. Dia bakar, tapi dia tak bakar lama sangat. Daging ni jadi lembut tau. Dan tak kenyal sangat. Senang kita nak gigit. Next, sausage. Sausage ni pula kita nak tengok masak ke tak dalam ni. Kadang-kadang dia pun main bakar lah. Semua masak. Bagus. Ni sausage. Rasa macam sausage daging. Sausage daging ni. Okay, tak mau makan banyak-banyak sangat. Tak pergi, tak boleh rasa hal lain. Nak rasa ayam dia pula. Ayam ni pun mereka grill sekali, bakar sekali dengan lamb tu. Lembut ayam dia. Dia pembakar tapi tak hangui. Tu yang bagus. Sos yang dia perap tu boleh rasa dalam isi ayam dia. Next one, chicken chop. Tadi kita makan grilled chicken. Ni chicken chop pula. Lain pula kita nak tengok. Apa yang lain dia? Kalau tadi mix platter dia guna sos lada hitam, yang ni rasanya dia guna sos lain. Dia guna sos macam sos cendawan sikit. Sebab tadi rasa lada hitam tu kuat, boleh rasa chicken chop dia. Sebab kan chicken chop ni tak ada banyak benda dalam pinggan ni kan. Kita makanlah dengan coleslaw, dengan fry. Memang gabungan yang sepadan. Ayam, coleslaw, fries. Kalau hampa nak lebih lagi, hampa tambah sos cili. Tapi Bella tak marah sos cili. Ini pun dah cukup sedap. Next one. Ni ha. Ini yang Bella duduk nampak daripada tadi. Tahu bersiapa? Spaghetti. Lamb dia. Tengok lamb dia besar mana. Bolehkah Bella nak angkat lamb ni? Seperti biasa, Bella kan suka buka saiz makanan dengan muka. Ni dah besar lagi daripada muka Bella. Ha, boleh jadi topeng lah. Muka aku.
Mi, mana nak dapat kambing besar ni? Cuba habak. Kat Pak Mak Western je ada. Rugi hampa tak mai. Jarang dapat makan lamb dengan spaghetti. Kita potong lamb sikit. Besar sangat lamb ni. Okey. Senang lah relai dia punya lamb ni. Bagus. Ni lamb dia. Dia kata ni single lamb. Kiranya satu lah. Kalau hampa ada lamb chop, dapat dua lamb besar ni. Bawa satu kampung makan. Dia punya spaghetti punya sos ni ada rasa pedas. Pedas sikit lah. Masam-masam sikit sebab tomato dia. Manis-manis sikit. Dan spaghetti dia pun panjang-panjang, maksudnya apa? Tak relai. Selalu hampa duk makan spaghetti dengan kuah aja. Lepas tu letak minced beef kan? Ni lain pada yang lain. Dengan lamb besar pula tu. Yang ni recommended, hampa kena try. Last but not least, meatball. Ha, ni Bella paling suka. Sebab apa? Sebab meatball dia homemade. Bukan yang malas-malas punya pergi beli, pergi goreng. Tak, buat sendiri daripada mula. Tahu apa siapa mereka buat sendiri? Sebab mereka ni belajar daripada hotel-hotel punya buat sendiri. Sebab bila buat sendiri baru kita tahu sedap ke tak. Ni dia, homemade meatball. Kalau makan je mesti berlemoy. Titik, titik sos pun tak boleh buang. Sebab sos dia sedap. Jatuh dalam pinggan tak apa. Dalam dia memang betul-betul penuh daging. Selain pada sos lada hitam yang dia bagi, dia bagi juga cili dengan mayonnaise. Hijau juga yang ni. Makan dengan coleslaw. Satu pinggan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 biji meatball. Kalau makan ni, tak tahulah nak cakap, kenyang. Kalau tak kenyang juga tak tahulah, hampa memang gergasi. Hampa nak tahu apa yang Bella suka pasal Pak Mat Western Cafe ni? Bukan saja sebab makanan dia yang sedap-sedap, yang bertaraf 5 star hotel tapi harga warung. Dia punya staff kat sini semua friendly. Hampa nampak tak kat belakang Bella ni? Ramai orang. Tapi hampa jangan risau, kalau hampa main mesti ada tempat duduk punya. Sebab apa? Suasana kat sini semua, walaupun ramai orang, dia tak krem. Jangan risau pasal tak ada tempat duduk. Okey? Hampa tunggu apa lagi? Pi try Pak Mat Western. Pi try apa kat sini? My try Pak Mat Western, okey? Bye!